Hello guys. Yeay, lama tak buat video. Which is itulah. So, kembali lagi dalam channel Konsep 90. Okay kan, kenapa aku buka video ni? Tu motor FZ lama aku ni. Tu aku ada problem. Problem sikit lah, tapi nanti lah aku cerita dekat next video. Bila dah siap aku nak beritahu apa problem dia. Aku terpaksa hantar ke bengkel untuk ni lah, buka dulu tengok apa rosak. So currently aku pakai motor ni lah, motor FZ lama. Hari ni kita bukan nak cakap pasal motor ni lah. Hari ni episod di mana aku akan share lah. Kali ni aku lebih kepada nak share lah apa yang aku buat. Duduk tengok motor. So aku akan share lah apa yang aku buat untuk improve aku punya skill main corner. Apa yang aku buat sebab aku baru lagi start main corner. So banyak gila aku kena improve. Dia tak adalah 100% betul, tapi aku just nak share lah dengan korang. Okay, benda ni betul, mungkin ada salah. Kalau ada betul, ada, kalau ada salah, bolehlah letak kat komen, beritahu kan. So kita boleh share. Sebab ni bukan lebih kepada mengajar, lebih kepada berkongsi. Satu, kenapa aku buat video ni? Macam orang tahu, Mega Gathering tahun ni akan dibuat di Johor, which is kat Lita Tangkap. So sekarang ni aku rasa adalah best opportunity. Kalau motor kan, kalau korang nak mula main track, nak belajar main cornering, sebab aku rasa sekarang ni pun yelah, ready lah nak main corner kan, dekat track. So aku rasa ni just aku punya ni lah, aku punya sharing untuk korang. Lagipun sejak, kalau korang tengok video aku sebelum ni, mostly aku memang aku buat video cornering je pun. Tak ada pun video highway. Ada lah sikit sebenarnya, cuma aku belum edit lagi. So nanti aku edit lah. Untuk korang mula main corner, bagi aku first sekali faktor yang paling penting adalah korang punya confident. Confident level korang, maknanya keberanian korang lah nak main. Sebab mula-mula, masa mula-mula aku nak belajar main corner dulu, seluruh sekarang pun, masa sekarang ni lah, apa yang aku cuba overcome adalah aku punya confident. Tu first thing lah. Sebab kadang-kadang tu korang belajar skill, korang tengok macam orang buat, tapi sebab korang tak berani, korang tak boleh nak perform apa benda, apa je skill, apa je teknik yang korang tengok tu. So benda tu memang amat mengganggu korang lah. And then kalau korang tak berani, korang takut, ada banyak possibility untuk korang kiranya rasa kelam, rasa ni lah, rasa takut masa kat corner tu. Especially kalau tiba-tiba ada kereta daripada depan ke, ada apa-apa jadi ke. So tiba-tiba ada air ke, ada orang braking ke. So bila korang rasa kelam, korang rasa panik, so banyak benda lah yang mungkin akan terjadi, benda buruk lah. So benda yang aku rasa untuk gain confident korang, yang first kali aku buat, kita tumpukan dekat badan dulu lah. Aku cari korang kena ada pakaian yang sesuai. Means kalau korang main corner, janganlah korang pakai baju nipis, seluar pendek, pakai slipper, tak sesuai lah. So kalau boleh, yang paling minimum lah, apa yang aku buat adalah aku pakai kasut, satu kasut, and then aku pakai seluar panjang. Kalau boleh jeans lah, jeans macam ni, tebal sikit ke. And then baju lengan panjang kalau boleh lah. Tapi kalau lengan pendek, aku sarankan pakai body tights. So kalau korang jatuh, tangan korang maybe boleh diselamatkan lagi, sebab ada satu cover kan. And then untuk helmet, boleh je pakai open face, tapi aku lagi prefer pakai full face lah. Sebab full face lagi selamat. Sebab kalau korang main corner, ada banyak tendency lah muka korang terkena jalan kan. In terms of motor, aku sarankan first kali korang buat lah apa-apa je modification supaya selesa untuk main corner. Especially aku rasa dua part paling tiga lah, ialah brake, footrest and tayar. Footrest ni tak penting sangat sebenarnya, tapi bergantung kepada cara korang corner. So ada jenis yang turun badan, ada jenis yang turun motor, tayar badan tegak. So kalau yang turun badan ni, footrest dia still boleh pakai footrest standard, footrest yang rendah, sebab dia comfort, dia lebih fokus kepada badan. Maknanya turun badan, motor dia tak turun sangat. So ada tak banyak ruang sangat. So bila dia turun tu, tak banyak sangat lah ruang yang dia perlukan. Tapi kalau turun jenis yang turun motor, memang aku sarankan korang pakai footrest racing yang tinggi sikit. Sebab macam korang tengok,
aku tadi kat roundabout je. Sebab full rest standard ni, aku tiba-tiba aku macam, oh aku nak cuba layan pakai FZA. Tiba-tiba dah terkena lah, nyaris aku tak jatuh hari. So benda tu lah yang korang kena buat. And then untuk break, so break ni pastikan korang biasalah dengan break korang. Kiranya korang tahu macam mana setting break korang, especially kalau korang pakai break yang boleh, lever yang boleh set macam ni lah. Macam ni boleh set kan. So korang set lah, tengok mana satu yang korang biasa. Kiranya korang tahu macam mana, berapa kuatnya korang kena tekan untuk dapatkan brake yang sesuai. Sebab korang tak boleh brake terus. Bila korang cengkam terus, tayar depan mungkin lock atau tayar belakang mungkin lock, menyebabkan korang boleh low slide ke high slide ke. And then aku rasa part yang paling penting kat sini adalah tayar. So tayar ni aku rasa lebih baik korang cari tayar yang medium, tak pun soft. Tapi kalau korang jenis pakai daily macam aku, aku pakai medium depan belakang. So senang sikit lah, boleh tahan lama and then boleh line corner. Kiranya dapat 2-in-1 lah. Tapi kalau korang ada tayar touring boleh je. Cuma beza kat situ, korang kena tahulah macam mana limit motor, limit tayar korang. So kalau kalau tahu tayar tu tayar touring, jenis tayar yang licin sikit, jenis tayar yang keras, janganlah korang layan sangat corner tu. Especially kalau corner tu corner tajam, tu bergantung kepada diri korang lah sebenarnya. And then kalau boleh, tayar tu korang kena pilih tayar yang, kalau boleh branded sikit lah. Janganlah pilih tayar yang takde brand. Kiranya brand supaya confidence korang tu naik. Sebab bila korang pakai tayar yang tak tahu tahap apa yang brand apa, yang korang tak tahu pun feedback dia, so korang rasa macam yakin tak yakin dengan tayar tu. Kiranya korang risau sebab ada possibility untuk tayar tu tergelincir masa corner. So kalau aku macam brand-brand Corsa ke, macam Pirelli, okey kot. Sebab tu yang tayar mahal lah. So itu kalau korang nak naikkan confidence korang. Cuma kalau korang pakai tayar lain tu boleh je. Cuma korang kena tahu sendiri lah limit dia kat mana. So seterusnya aku rasa nak cakap pasal cara korang main corner. Aku nak ajar, aku nak kongsi je. Aku rasa betul-betul lah, salah-salah lah. So benda paling penting untuk corner ada tiga part. Kiranya bagi aku, first kali ialah entry, and then apex, yang ketiga adalah exit. So benda ni komponen penting lah kalau korang main corner. Cuma berbeza kat sini macam mana korang ambil entry, macam mana racing line korang, macam mana korang exit, apa kat mana apex korang, and then kat mana korang punya exit corner. So kalau sebab aku baru lagi, and then kebanyakannya tempat yang aku pergi line corner macam Kelawang, Bukit Tinggi, Cameron, aku tahu sikit lah. Jalan Kelawang dan Bukit Tinggi ni aku still tak mahir. Aku still tak tahu selok-belok dia secara precise lah macam orang lain dah biasa. Macam ni lah, orang selalu turun kan. So apa yang aku buat adalah in terms of racing line, maknanya tempat korang nak masuk tu, peranginan hari ni, aku cuba ambil yang paling kiri. Yang agak jauh bertentangan dengan kawasan korang nak masuk corner. Okay, katakanlah korang nak masuk corner belah kanan, so korang ambil racing line yang sebelah kiri, paling kiri, dia macam di antara tengah dengan paling kiri. So dari situ korang racing line korang agak selamat, tak kira lah macam mana corner tu pun. So sebab ada setengah corner korang tak tahu sebab korang baru kan, tapi nak pepah agak macam aku. Aku tak tahu sangat, tapi aku agak-agak je. So kalau korang ambil dalam sangat, since korang tak tahu corner tu macam mana, if korang ambil dalam and then corner tu terlampau tajam, so there is high chance korang untuk overshoot. Tu yang paling bahaya lah. Bagi aku, cornering yang paling kau cuak adalah bila kau overshoot. Tu memang sumpah aku dah kena banyak kali. Cuak lah. Tapi since aku pakai, aku ambil racing line paling kiri tu, aku buat macam tu. Aku ambil racing line paling bertentangan, so aku boleh agak lah macam mana. Mana sekiranya bila korang dah masuk sikit, korang boleh tahu corner tu dah tajam sangat ataupun corner panjang. So kat situ korang boleh decide lah antara korang nak
still nak pulas throttle sikit ataupun nak pulas habis ke. Kalau panjang kau orang boleh lah pulas habis. Kalau pendek boleh lah tarik sikit-sikit je, sebab korang tak tahu lagi jalan tu, bahayalah. And then speed orang bila nak masuk corner. So kalau dah tahu korang tu tak pernah main kat situ, janganlah pakai, janganlah laju sangat masa nak entry corner tu. Bahaya gila kot. Sebab kalau laju sangat, macam sebab bila korang laju sangat, korang tak tahu corner tu macam mana. So boleh je korang overshoot. Bila korang laju sangat, korang panik, korang break terus. Kita maknanya kita break terus, terus boleh menyebabkan tayar tu lock lah. Sebab tayar lock bahaya gila. Lain lah korang main jenis pandu power slide kan. Siapa boleh power slide aku? Sedut dah. Pandu gila. So ada engine braking. Perbezaan engine braking dengan brake tangan ni, bila korang kat corner, engine braking ni kat engine, so korang tak payah lebih, korang boleh fokus lebih dekat korang punya body position lah. Boleh fokus kat cornering, boleh lebih fokus kat throttle. So bila benda tu bila korang boleh fokus kat benda lain, so korang senang lah nak exit corner. But korang jenis yang suka main brake, main maknanya sebelum corner tu korang tak drop gear, korang break je. Masa corner tu pun korang tak drop gear, exit pun korang tak drop gear, korang maintain je gear tinggi. So bila korang masuk, satu break, korang akan lebihkan kat break, so senang tayar lock. And then masa tengah corner tu, masa tengah corner tu korang kena banyak main dekat break juga, sebab kadang-kadang tu break tak cukup nak slowkan motor kepada kelajuan yang ideal untuk korang dalam corner. And then bila korang tengah nak exit corner, satu masalah, korang tak ada pick up. Sebab bila motor dah laju, RPM dah turun, gear tinggi, korang tarik mesti confirm tak ada pick up langsung. So kat situ akan jadi masalah lah. So better korang main macam tu, kiranya pastikan gear rendah. Tapi ada limit lah, sebab benda ni sebab kita kan baru nak naik corner kan. So kena beragak-agak lah. Janganlah masa lepas corner panjang berjalan straight, korang layan dekat high RPM, rosak lah engine korang. Di satu tempat baru, kiranya contoh lah, masa aku kiranya masa kalau korang nak pergi tempat corner yang korang tak pernah pergi dulu, pastikan korang study dulu lah tempat dia. Bukannya study lebih-lebih apa-apa kan, just korang tahulah kat mana part yang bahaya, kat mana part yang boleh layan. So yang paling penting korang tahu lah mana part bahaya. Macam contoh kat Kelawang, korang kena tahu lah yang stage 2 corner dia paling tajam, stage 3 corner dia corner high speed, jalan kecil. So korang kena hati-hatilah kat situ, kena alert. Janganlah korang main layan je. And then macam contohnya kat Bukit Tinggi juga lah. Bukit Tinggi ada satu part ni yang ada bump dekat corner. So korang kena alert lah kat situ, kena tahu kat mana. Kalau dah kena tu pandai-pandai lah. Satu lagi, apa-apa pun, macam mana pun, apa jadi, kena tenang. Itu satu lah yang aku tahu, kena tenang. Susah kalau kita apa-apa jadi time corner nak tenang, tapi itulah benda yang kita kena buat. Sebab kalau kita tenang, kita boleh fikir apa best action nak counter benda tu. Contohnya masa corner, korang tiba-tiba ada benda, ada bump ke, ada lubang ke. So korang kena tenang lah, kena cari, kena fikir best action. Kalau korang kelam, korang terus tekan brake, bahaya. Macam aku, dari tadi aku tekankan, kalau boleh jangan selalu tekan brake kuat sangat time corner. Kalau korang baru lagi lah, kalau korang dah pro, korang boleh cari korang punya style sendiri. Sebab apa yang aku share ni mesti untuk korang cari style. Kiranya korang kena cari kat mana cara korang, cara racing line korang, cara apex korang, macam mana body position korang. Ada setengah orang jenis yang turun badan, ada setengah orang yang jenis turun motor je, ada setengah orang yang buat dua-dua. Yang buat dua-dua ni memang hebat lah, sebab memang boleh sagat siku punya. Tak ada siku tapi boleh sagat lutut lah. So benda tu yang paling penting. And then jangan lupa lah, kalau ada sifu, kalau ada orang yang dah tahu lagi, orang yang lebih tahu daripada korang, orang yang dah biasa lain track ke, lain corner,
So korang tanya feedback dia orang, macam mana korang punya body position, macam mana korang punya apex, macam mana korang punya entry. So sentiasa up to date dengan dia orang lah. And then yang terakhir aku rasa paling penting, pastikan kalau ramai-ramai lain corner tu, disiplin lah yang paling penting. Especially kalau korang jenis yang pergi corner tempat ramai-ramai. Macam contohnya kalau dekat Bukit Tinggi tu, kat Kelawang ke, janganlah korang, janganlah asyik nak potong orang je. Potong kalau boleh dekat tempat street. And then kalau dekat tempat tu corner, pastikan corner tu selamat lah. Janganlah jenis yang korang nak pepah ke nak bantai, korang pun tak tahu jalan macam mana. Sebab tu akan jadi lebih bahaya, especially before corner. Kalau korang main masuk ke, maknanya memang boleh bahayakan orang lain, boleh bahayakan diri korang. Bahayakan orang lain kan, kita tak nak. Sebab pergi ride sama-sama kan, tak nak lah seorang accident. Sebab korang accident, orang lain jadi terluka kan. Itu apa yang aku rasa lah. Kalau boleh masa tengah line corner tu, satu line. Tu yang bagus lah. Supaya banyak ruang kiri kanan. So apa-apa jadi boleh elak. Kalau korang satu line tu, korang berdua, tiba-tiba dua-dua yang kiri kanan. So tiba-tiba contoh lah sebelah, yang sebelah tu tiba nampak lubang besar, tak pun ada biawak ke apa lalu kan. Lepas tu dia nak elak ke kanan, dah langgar yang ke kanan. Okay, aku rasa sampai situ je perkongsian aku. Apa perkongsian aku, apa yang aku buat untuk memahirkan diri aku main corner. Sebab aku memang baru lagi, aku tak ada hak pun nak cakap aku dah pro. Memang langsung tak pro. Pergi Kelawang itu aku rasa macam apa, lembab siap aku. So sampai situ je aku rasa perkongsian aku untuk hari ni. So kalau korang nak line corner, make sure korang ada attires yang secukupnya. So kalau korang rasa benda ni membantu, share lah dengan orang lain. Kalau korang rasa benda ni tak betul, komen kat bawah. So aku boleh betulkan. Sebab aku pun still belajar. Aku sebab dalam channel ni aku pentingkan pengkongsian, bukannya pengajaran. Eh bukan, aku pentingkan pengkongsian dan bukannya mengajar. Sebab aku suka berkongsi dengan orang lain kan. So sampai sini je lah. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk subscribe, and then komen apa yang aku boleh improve untuk video selepas ini. Okay, safe ride guys. Bye.